kan biar gimana kan perempuan harus sabar, nggak bisa, nggak boleh agresif, terlalu ya? Agresif. Pelajaran yang kemarin nanti malah kambuh. Ya kan, ya udah perempuan sabar aja, ya dulu aja kok. Kalau misalnya memang belum jodoh, ya tinggal cari yang lain, tunggu aja, ya kan? Kan wah memancing nih orang nih. Ya, ya, enggak, aku nggak ngeliat dari penampilannya kok. Yang penting tanggung jawabnya. Kalau jantan nggak ada tanggung jawabnya juga kan nggak bisa. Tapi yang penting baik, yang penting tanggung jawabnya. Jadi nggak mau ngeliat dari fisik. Digosipin gimana maksudnya? Enggak digosipin. Lu aja bikin. Enggak, gue apa namanya, kan aku memang lagi ada proyek penyanyi, terus habis itu lagi apa ke DJ, jadi kan DJ itu kan lagi bikin apa, DJ itu kan bikin musik kan, jadi ya memang penyanyi aku ya Delon, ya apa namanya, ada perempuan juga, ya rappernya juga lagi, semuanya mah emang kita barengan terus lah, kalau misalnya kita satu tim ya barengan terus lah, gak usah mancing, ya udahlah ya. Ikutin arusnya aja, kalau misalnya memang ada yang baru, ada yang baik, ya mungkin memang harus ke situ, harus ngejalanin hal yang baru mungkin. Kan ini kan lagi Evelyn mencari jodoh, okay. Ya kan? Berarti kita kan belum tahu sama siapa nyangkutnya. Jadi ya ikutin aja, udah dong. Makanya udah dong. Belum ada, tapi ya sekarang udah bisa lebih terbuka untuk ngegas aja ya. Was, apa namanya? Enggak sih. Ya pengennya sih enggak. Tapi kalau memang jodohnya di situ ya aku nggak apa-apa. Tapi pengennya sih aku bisnismen aja. Kemarin sih ketemu sih di ada suatu tempat sama bule. Ya cuman nggak tahu deh. Kalau dia nyamperin ke Jakarta ya mungkin bisa jadi. Kita nggak kriterianya. Pokoknya yang lembut itu nomor satu yang lembut, yang kedua pokoknya bertanggung jawab dulu deh, baru yang lembut. terus pokoknya perhatian udah itu. Lu nggak lembut, pokoknya harus yang lembut. Banyak kok cowok lembut di Indonesia, hatinya, cara ngomongnya, karena kan aku butuh dibimbing ya. Akunya kan agak nyablak kok, terus agak kayak gini, jadi harus ada orang yang bisa ngalusi, yang iya harus di atas aku deh, harus lembut. Kemarin sih ya jujur aja ya, ketika aku dengar ya kayak kabar yang kemarin ya memang aku jadi lebih terbuka kan. Terus ya kayak nggak tahu nih apakah Evelyn baru pertama kali menuju bule, aku nggak tahu karena kemarin memang ada baru jadi temenan aja. Karena kalau misalnya udah memang udah close orangnya, kalau udah A B, jadi kalau udah close ya aku langsung ke selanjutnya. Kecuali yang kemarin ya, yang kemarin pokoknya lama banget. Karena udah nikah terus sudah punya anak juga, jadi agak beda. Lumayan, baru dapat ketenangan sekarang. Aku sekarang, tapi yang pasti aku sekarang bahagia banget. Semenjak kemarin itu kan baru berapa hari berarti? Nggak tahu ya. Dia ngomongnya apa sih? Ya 3 bulanan. Dua bulan. Baru 2 bulan. Tanya sama dia deh, Cong.